Assalamualaikum semuanya, welcome back to my channel with me Intan. Nah teman-teman, hari ini tuh tanggal 31 Maret tahun 2022 ya. Beberapa hari lagi kita akan masuk ke bulan suci Ramadan. Saya juga belum tahu ini bulan puasa itu jatuhnya tanggal berapa, apa tanggal 2, apa tanggal 3. Teman-teman boleh komen ya, tanggal 2 apa tanggal 3. Nah, ini mungkin mie ayam terakhir di sebelum bulan Ramadan, maksudnya mie ayam terakhir. Kita langsung makan aja karena aku tuh sengaja nggak makan, dan ini 2 porsi ya teman-teman. Sengaja aku beli 2 porsi karena emang lapar banget. Sebelum makan jangan lupa berdoa terlebih dahulu, dan buat teman-teman yang belum makan, bawa makanannya sekalian ya, kita makan bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Ini udah mulai bekah. Kalau kata Sunda mah bekah. Bismillahirrahmanirrahim. Aku nggak pakai cabe banyak-banyak. Aku dikasih pangsit. Kalau lagi lapar apa aja enak? Oh, murah. Aku tuh nggak bisa pakai sumpit ya, teman-teman. Sekali lagi mohon maaf ya buat teman-teman kalau aku punya salah, apa mungkin ada kata-kata yang disengaja, apa yang enggak disengaja bikin teman-teman enggak apa menyinggung teman-teman, mohon maaf lahir batin.
ayamnya nggak terlalu pedes. Aneh banget ya banyak airnya. Aku maunya mie ayam tuh kering. Ini ditaruhin kuah gini. Video ini nggak diedit ya teman-teman. Jadi ada yang bilang puasa tuh tanggal 2, ada yang bilang tanggal 3. Aku juga gak tahu, belum tahu gitu. Enak banget. Kalau lagi lapar, makan apa aja enak. Mungkin kalau bulan puasa, bikin videonya malam aja, habis taraweh. Jadi pas buka puasa, aku paling makan bubur atau makan yang ringan dulu, baru bikin video gitu malamnya. Oke teman-teman ya, sampai di sini dulu videonya. Terima kasih banyak buat teman-teman yang udah nonton video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.